Warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, sekarang kita akan buat ketupat kerucut. Jadi ini lancip kayak ini ya, makanya disebut ketupat kerucut. Oke, langsung aja kita ambil janur. Ini sudah ada janur ya, seperti biasa kita buang lidinya dulu. Oke, selanjutnya ini seperti biasa ya, dua kali putaran. Yang ini juga dua kali putaran seperti biasa. Ini ya, seperti ini. Dan caranya sama, atas dulu, bawah. Nah, ini bisa langsung dimasukkan juga. Kemudian bawah, atas, bawah, kemudian atas, bawah, atas, kemudian kita ini dulu dirapiin. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sudah rapi ya, tinggal kita lanjutkan yang ini dilanjutkan, yang pangkal dilanjutkan ke sini, terus ke sini. Oke, kita berikutnya pangkal satunya juga yang ini, putar balik, tidak cukup satu kali, masukkan ke sini. Selanjutnya sudah selesai, jadi ini lebih simpel lagi, tinggal kita tarik seperti ini. Kemudian tinggal kita kencangkan ya, untuk bagian-bagian yang masih belum kencang. Jadi seperti ini. Oke, kita kencangkan dulu biar bagus. Dan terus seperti ini. Kita kencangkan lagi. Punya setiap bagian yang longgar kita kencangkan. Oke. Ini sangat simpel sekali. Udah jadi. Ini udah jadi. Oh, ini ke pangkal ya, kita tariknya harus ke ujung. Udah selesai ketupat kerucut. Jadi ketika sudah nyampe, kita tinggal balik, putar balik yang ini ke sini, yang ini putar balik ke sini. Udah selesai. Untuk ujungnya tidak usah diapa-apakan ya. Oke teman-teman, sekian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ingat, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu update informasi dari channel ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.